Timnas Futsal Indonesia kini tak lagi dilatih oleh Muhammad Hasyimzadeh. Hasyimzadeh mundur dari kursi pelatih Timnas Futsal Indonesia mulai Minggu 9 Juli 2023. Pelatih asal Iran itu tidak menjelaskan alasan mengapa meninggalkan jabatannya, tetapi ia mengaku bangga pernah bisa membesut Timnas Futsal Indonesia. Begitu banyak catatan sejarah yang diraih Indonesia selama dilatih Hasyimzadeh. Meskipun belum memberikan trofi juara, ia mampu membawa Indonesia menjadi nomor 6 di benua Asia dan peringkat 37 dunia. Di bawah asuhannya pula, tim Merah Putih menjadi runner-up Piala AFF Futsal 2022 dan SEA Games 2021 di Vietnam. Melalui Instagram pribadinya, Hasyimzadeh mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih kepada Federasi Futsal Indonesia. Hasyimzadeh sebenarnya baru setahun melatih timnas. Ia diperkenalkan sebagai pelatih tim Merah Putih pada Maret 2022 menggantikan juru taktik asal Jepang Kensuke Takahashi yang mundur pada Desember 2021.